sebetulnya rapet ya. Iya, kemarin tuh ditanyain temen itu mas. Halo Mas Febri. Halo guys, sorry guys, tangi turu aku guys. Piye. Sore ini kita ngapain ini Mas Febri? Ngapain ya? Bingung aku. Mau bikin konten, konten apa ini? Ada jendet tak? Ada sih. Ya wis di review aja jendetnya. Oh ini, malah rung tak lebok ya guys. Gacor gak? Coba ya. Nah orang gacor, ngapa di review? Ini yang mana ini? Oh. Ini yang dulu mas. Yang dari Pak Guru. Speed ya? Ya ya, speed. Ini cenderan Banyuwangi ya? Bukan. Nah. Ini KTP-nya kalau nggak salah mana itu dulu Pak Rio itu loh. Yang beli ini gue nih Mas Thomas toh. Iya beli satu toh. Oh itu dari Banyuwangi. Oh itu Banyuwangi toh, aku malah lupa. Sing nyetak Mas Pak Rio. Guru toh. Baru mendengarkan burungnya. Ora muni. Muni no. Muni no. Di truk aja karena aku. Duwe nah. Punya yang bagus, Bang? Ya nek bagus ke ora. Neng mung tinggo ngetrek anu. Oh. Oke. Okay. Candel ki wae. Kita sore ini lomba sendiri ya. Bunyi guys. Berarti nggak mau di bawah deh. Main tetak tapi. Wah dia terpancing. Mending gini wae tak keluarkan aja ya. Pilih ragacar tinggu melawan gacuannya Mas Febri. Masih bahan mas loh yang bunyi malah ini. Langsung buka aja buka kalau begitu ya. Siap ini. Ini enggak apa? Oh, gelabakan itu. Oh, kena rusuh. Sebetulnya rapet ya? Iya, kemarin tuh ditanyain temen itu mas. Dijual enggak om? Ya kalau harganya cocok tak jual mas Bambang. Oh, dijual ini? Iya, kalau harganya cocok. Dijual, pokoknya sebetulnya agar harganya cocok, jual. Anggrek tadi duit mas. Tapi yo kadang eman, kadang butuh duit menunggu loh. Tapi fix ini tak. Kalau ada yang mau boleh. Dijual. Iya, ini kontak aja. Hubungi aja itu Dunia Burung Channel. Oke siap. Kalau punya Mas Bambang ini dijual enggak? Itu masaknya yang tuku ya guys, karena burungnya masih ini apa nggak jelas itu. Oh iya ini kan kalau dibeli boleh tak review kalian ya. Burungnya ini yang dulu pernah dibuatkan konten cendet dokor tetap gacor itu loh mas. Nah ya ini kan burungnya ya ini permasalahannya cuma di gantangan itu masih ada keponya. Karena masih muda, karena kan dulu waktu umur 7 bulan sampai bodol itu kan sama Pak Rio cuma digantang satu kali atau enggak salah. Itu kan jadi burungnya takut toh mas sama keramaian. Terus kalau dari segi power udah dapat,
volume. Untuk tenaga pun sudah. Terus sebenarnya ini tinggal bawa main ke gantangan-gantangan aja, Mas. Untuk perawatannya? Untuk perawatannya simpel, Mas. Ini setiap seminggu dua kali tak mandikan. Setiap? Seminggu dua kali. Seminggu dua kali. Dua kali mandi. Atau kalau kalau dirasa kekencengan gitu loh, tak tiga kali mandinya. Oh malah aneh ya, soalnya ini burungnya tipikalnya rendah, mintanya rendah. Ini gacor gini, jangkriknya pun cuma tiga loh, nggak pakai Hongkong, nggak pakai Kroto. Cuma jangkrik tiga, penjemuran minim. Minim. Terus mandinya banyak. Banyak. Mandinya pagi berarti. Pagi. Sebelum jemur. Sebelum jemur, kalau di gantangan ya, ini kalau saya masih mencari settingan itu sampai di gantangan tak mandikan dulu sampai di dish, biar nyaman burungnya di lapangan. Tapi itu tadi PR-nya ada keponya, dia ngetem kepo, Mas. Bukan karena dia kekurangan tenaga, enggak, tapi ngetemnya kepo, lihat kiri kanan itu. Cuma itu tak sebenarnya. Kalau yang cendet pilih sini nganu, Mas Febri. Apa ya? Jarang mandi ini. Keset. Ini jarang mandi. Mandinya lama ini. Kok mandi lama apa? Seminggu nggak mesti mandi. Nah, ini sekalian contoh aja ya, teman-teman. Buntutnya rusak kayak gini, ini nggak siap. Tetapi kalau apa ya, kalau lapar itu, kalau misalnya kita telat kasih jangkrik, polahnya nggak karuan sampai nyangkut di sini loh. Sama ini, Mas Febri. Ini kan kalau dengar burung lain ini langsung gelabah kan. Emosinya naik gitu. Ini si cendet pilis. Ya ini cendet pilis lah. Malah temen-temennya pada laku kan ya. Tinggal ini. Soalnya kalau mau jual itu kasihannya beli. Karena belum tahu settingannya. Kalau materi ya lumayan lah itu. Iya, ini pun kalah kalau materi sebenarnya. Lagunya ini kan yang peles ini kan pilis tembakan semua ini ya, Mas ya. Tembakan semua, sedangkan ini ngerol dia nyepit. Roll speed kalau yang ini. Iya. Hitam. Ini umurnya berapa, Mas? Umur kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun ini buat teman-teman yang mungkin cari bahan gantangan untuk lomba, ini mungkin bisa jadi pilihan ya. Ini tipikalnya roll speed ini. Kalau soal harga biar nanti di WA saja ya, Mas ya. Oke, siap. Karena apa ya? Aku belum enak kalau ngasih harga karena kan belum ketemu settingnya. Kalau memang udah burungnya udah poin di sana, poin di sini itu patok harga aku berani. Ini karena belum jalan lapangan aja. Iya. Ya masih terjangkau lah di kantong ini. Kantong masih terjangkau, kantong. Di kantong. Keng kantong. Masih terjangkau. Sore-sore bingung buat konten apa, is nge-review aja ini buat teman-teman yang mungkin cari cendet tipikal roll speed, terus perawatan enak, karena ini sebenarnya cocok buat orang pekerja ini, burungnya cocok sekali, umurnya nggak lama, terus jangkriknya cuma tiga ekor, itu burung udah gacor dor gitu. Kalau nanti terasa kekencangan ya dimandikan, sering mandi seminggu tiga kali nggak apa-apa. Senin, Rabu, Jumat. Kalau kok kurang kenceng dua kali aja, cuma gitu. Mandi misalnya malam ya kita lihat dulu dari burungnya, jangan langsung dimandi malam. Misal kok ini dicoba digantang, kok emosinya masih agak naik, nanti kita bisa dibantu dengan mandi malam, Mas. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Iya, mungkin cukup sekian video kali ini. Kita nggak ada apa ya, nggak ada rencana ngonten ini.
bangun tidurku ya, terus ngonten. Buat teman-teman yang cari atau yang minat sama burung ini punya Mas Febri, nanti bisa langsung WA Dunia Burung ya. Iya. Nanti soal betul. Harga sama Mas Febri ini, harganya masih terjangkau. Atau hubungi adminnya Dunia Burung ya Mas ya. Iya, lewat situ aja lebih. Lebih apa ya, lebih inilah. Bisa kirim-kirim. Bisa. Oke, siap. Untuk sangkarnya nanti apa ya? Oh, sangkar enggak ini ya? Sangkar enggak termasuk ya, Mas? Ya nanti ya WA-an lah nanti. Nanti WA-an aja, bukan di WhatsApp. Karena kan sangkarnya bukan milikku. Nanti nek tak jual aku dimarahin sama yang punya. Malah aku dikasih ini loh, guys. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe Dunia Burung Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis Mas Abi, ndak kesel manuke. Oke. Okay.